Hello guys, welcome to Mr. Idea Pro. Untuk video kali ini adalah tentang bila menteri kenakan lesen lori GTR untuk full rider. Alasannya adalah demi keselamatan rider mampui. Lepas tu ramailah rakyat Malaysia kecam menteri katanya tak tolong masih nak membebankan rider lagi. Mana tahu keesok harinya menteri tu U-turn balik cakap tak akan kenakan lesen GTR untuk rider, cuma hanya daftar je dia akan bagi token untuk rider. Terus cakap wow, terbaiklah menteri MCA tu. Padahal dia sendiri yang cadangkan lesen GTL, dia sendiri yang patahkan lesen GTL. Terus cakap dia selesaikan tanggungjawab tolong rakyat. Kesimpulannya adalah dia syok sendiri mah. Jom kita saksikan video ni. Selepas ni rider-rider Foodpanda dan rider GrabFood akan diwajibkan untuk mengambil lesen GDL. Kemungkinan selepas ni rider-rider ni bukan saja ambil makanan, kemungkinan kita dah boleh hantar batu konkrit, lepas tu mungkin dah boleh hantar tar jalan, pasir kan, ataupun simen. Sebab dah ambil lesen GDL kan, dah boleh jadi macam lori lah. Inilah kata orang hasil daripada mogok. Kita mengharapkan sesuatu perubahan, tapi bukan saja perubahan, tapi penambahan yang ditambahkan. Ambil lesen GDL kena keluar duit lagi. Aduh, nak ambil lesen lagi kan. Kita mengharapkan memudahkan rider, menyusahkan lagi rasanya. Dah ambil lesen GDL pula, maknanya lepas ni kita dah boleh bawa orang lah. Dah boleh jadi macam Gojek kot, hantar orang sekali. Lepas tu boleh ambil batu-batu teller. The next day. Saya pemuda UMNO memang tak ada GDL dalam perancangan kita. Lesen vocational cuba untuk pendaftaran saja. Itu pun token dan saya akan bagi moratorium. Untuk keselamatan dan kebajikan semua rider-riders dalam industri e-hailing. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri Rikasio Menteri Pengangkutan. Faham? Maaf selalu sebut faham, tapi sebenarnya tak faham. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!